Sekumpulan seniman dan musisi menciptakan lagu yang berjudul Kangen Pade sebagai bentuk ungkapan untuk Joko Widodo, Jokowi, jelang akhir masa jabatan sebagai Presiden Indonesia. Lagu tersebut diciptakan dan dinyanyikan oleh penyanyi Evan Los. Peluncuran dilakukan di Geraha Dewangga, di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembuatan video klip lagu ini melibatkan beberapa seniman maupun tokoh yang masuk dalam tim kantor pengangguran. Di antaranya Agung Bakar, Erik Estrada, Tony Belokiri, dan masih banyak yang lain. Sang sutradara video, Agung Bakar mengatakan, bila lagu ini sebagai ungkapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Menurut Agung, sudah sepantasnya bila pemimpin bangsa ditempatkan pada posisi yang mulia. Ini lambang negara, ini orang udah bekerja keras demi rakyat. Cuman cemooh-cemooh yang saya terima di Jakarta tuh yang membuat saya bergerak untuk membuat, ya karena saya seniman ya bergeraknya dengan seni. Makanya saya bilang sama Evan, ayo kita bikin seni. Nah di TV mas, tenang. Duit bisa dipikir. Oh no mas, orang.